Berawal dari cinta lokasi, Iris Bella dan Georgino Abraham kini memang terlihat semakin mesra hampir di setiap kesempatan. Dan ketika ditemui di sebuah acara, keduanya pun menceritakan perihal hubungan asmara mereka. Kita memang ya dari dulu temenan kali ya, sahabatan, jadi kayak ya gak ada bedanya sih gitu sekarang juga. Ya kita kan dari dulu, udah dari 6-7 tahun yang lalu kenal gitu, jadi ya keluarga juga ya saling kenal. Kita pasangan berusaha romantis. Aku cukup cuek orangnya, ya karena mungkin laki-laki pasti lebih cuek ya. Dia bilangin cuek tapi enggak kok orangnya. Ya itulah dia bilang berusaha romantis, tapi orangnya ini kok perhatian kok. Mengingat kini keduanya sudah tidak lagi bekerja dalam satu proyek yang sama, namun Iris dan Georgino rupanya tetap saling mendukung karir satu sama lain, serta selalu berkomitmen meluangkan waktu untuk bisa menjalani quality time berdua. Iya, kita selalu kok ada quality time berdua, selalu ada waktu untuk liburan, rame-rame. Pasti ya walaupun kita nggak satu proyek lagi, tapi tetap masih bisa ketemu terus kok. Aku sih baru selesai film, kalau dia lagi sibuk-sibuk mau mungkin keluarin single baru kali ya. Iya, mudah-mudahan kalau semua lancar. Aku sih senang lihat dia sekarang, kayak maksudnya dia kan berkeputusan mau vakum dulu dari sinetron karena dia mau ya mengejar cita-cita dia dari kecil. Dia kan pengen banget jadi penyanyi, jadi ya aku sih support aja. Ya aku seneng kayak dia mau seriusin cita-cita dia yang saat dia masih kecil. Jadi kan dia tuh kayak antusiasnya tuh luar biasa banget untuk kayak mau jadi penyanyi, jadi seneng aja liatnya gitu. Dia fokus sama kerjaan dia, karir dia, aku pun juga sama. Sekarang memang kita gak lagi satu project, tapi ya kita saling support, kita saling mendoakan satu sama lain. Meski kompak memberi dukungan untuk mengejar karir serta impian masing-masing, namun hingga kini, nyatanya Iris dan Georgino mengaku belum memiliki niatan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Enggak, masih muda kok. Dia 23, aku 21. Lagi asik kerja gitu, lagi asik. Kumpulin duit dulu kan, semuda ya kan? Ya, kedepannya kan gak ada yang tahu. Ya mengalir aja lah, kayak air kan. Mengalir aja lah.